Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu war rasul. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita mulakan kuliah kita dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita menggunakan kitab Iman dan Kehidupan tulisan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan bab iman, mukaddimah berkenaan dengan pengertian iman. Kita sampai pada muka surat yang ke-20, yang ke-26. Kita masuk kepada tajuk perbezaan fikiran dan akidah. Pada muka surat yang ke-27, perbezaan fikiran dan akidah. Sebelum itu kita mengalu-alukan kehadiran tetamu kita pada pagi ini, iaitu ahli-ahli daripada Persatuan Waris dan Kerabat Negeri Perak yang melawat ke sekolah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dengan ahli persatuan dapat memberikan manfaat kepada kedua-dua belah pihak. Baik, perbezaan fikiran dan akidah. Antara fikiran dan akidah terdapat perbezaan yang besar. Walaupun pada zahirnya kelihatan macam serupa, fikiran dan akidah. Akidah ni maknanya kepercayaan, maknanya keyakinan. Mempunyai beza yang sangat ketara, beza yang sangat besar. Walaupun nampak sekali imbah tu nampak macam serupa, tetapi dia tidak serupa. Fikiran itu ialah pendapat, akidah ialah kepercayaan. Belum tentu fikiran itu betul. Berapa banyak fikiran yang salah. Kepercayaan pun kadang-kadang ada banyak yang salah. Belum tentu semua akidah itu betul. Belum tentu juga fikiran itu semuanya salah. Fikiran itu hanya menjadi ilmu pengetahuan. Sedangkan akidah itu terhunjam di dalam hati dan meresap ke dalam jiwa dan semangat. Daripada mana datangnya fikiran? Fikiran datangnya daripada ilmu pengetahuan. Bila kita yakin kepada satu pengetahuan, maka fikiran kita pun gitulah. Banyak manusia yang salah fikir ataupun salah faham dengan sebab fikiran. Kebanyakan apa yang kita fikir, kebanyakan itulah sebenarnya yang berada di dalam hati. Kita jumpa seorang laki-laki di golok. Kita kata dekat dia macam, dah jumpa ke? Kita tanya dekat dia, macam, dah jumpa ke? Udah dapat ke? Laki-laki ni jawab, dapat apa? Hai, udah datang ke golok. Entahlah, tak ada jumpa lagi. Hai, punya banyak takkan tak jumpa? Entahlah, aku cari puluh hitam, tak jumpa ke? Aku maksudkan benda lain, bukan puluh hitam. Orang yang tanya tu udah jumpa ke? Maknanya fikiran dia ialah orang tu jumpa dah ke perempuan pelacur, laki-laki pelacur dah jumpa ke? Sebab apa dia tanya pada orang tu dah jumpa ke belum? Sebab dialah begitu. Orang yang berfikiran begitu, itulah fikiran dia sebenarnya. Dia anggap semua orang pergi ke golok cari perempuan, cari laki-laki pelacur. Sedangkan bukan semua cari perempuan, bukan semua cari gigolo, ada yang cari golok.
nama pun golok. Itu kena faham. Apa yang kita fikir tentang seseorang, sebenarnya itulah pemikiran kita. Jadi kena bersihkan betul-betul pikiran kita ni. Sebab itu Islam menyuruh kepada kita memandang baik, nama dia husnuzan, sangka baik. Orang yang berpikiran jahat dan orang yang sangka jahat, dia akan sentiasa menganggap sesuatu itu jahat. Sebaliknya orang yang berpikiran baik dan bersangka baik, dia akan menganggap benda yang tak baik pun itu sebenarnya adalah yang baik, walaupun nampak macam tak baik. Baik. Akidah pula ialah sesuatu yang tersimpan di dalam hati, yang tak boleh dirungkai-rungkai lagi, yang tak boleh kita nak pisah-pisahkan lagi. Dia meresap ke dalam jiwa, dia meresap di dalam semangat. Bila kita sebut babi, jahat macam mana pun orang tu, kalau bagi makan babi tak mau dia. Kalau yang akidah dia ada, kalau Islam dia ada dalam hati tu, walaupun dia perompak sekalipun, penyamun tarbus sekalipun, dia jahat, rompak orang, curi duit orang. Tiba-tiba kita jamu nasi dekat dia, lauk babi masak merah. Dia tanya kita, lauk apa ni? Babi masak merah. Hey, dia maki kita, dia marah. Aku ni jahat-jahat perompak pun aku tak makan babi, kamu tahu tak? Kenapa yang dia tak makan babi? Sebab akidah dia tu tertanam. Tertanam dalam jiwa dia, babi tu najis, babi tu kotor. Walaupun dia sendiri perompak, walaupun dia sendiri penyamun, tapi dia tak setuju juga dengan babi itu. Ini yang dipanggil sebagai akidah. Orang yang tidak ada akidah, orang yang tidak ada akidah, dia akan berpegang kepada pikiran. Dia pegang pada pikiran, dia kata babi pun babi lah. Lagipun sekarang babinya dah bersih, dah dibela dalam aircon lagi. Dia fikir macam-macam. Nak menghalalkan tu, dia fikir macam-macam. Babi yang haram yang dulu-dulu, babi tak ada sekolah. Sekarang babi dah sekolah, dah bersih, ada doktor buat injection lagi, BCG lah, rubella lah kata dia. Sekarang babi tu dah bersih. Ini pahaman dia untuk menjadikan sesuatu benda yang haram menjadi halal menggunakan pendapat akal fikiran semata-mata. Suatu pendapat boleh dianggap betul sedangkan pada hakikatnya adalah salah. Itu pendapat saya kata dah tadi. Fikiran ini kadang-kadang orang anggap betul sedangkan hakikatnya salah. Dia rasa dia betul, pendapat dia betul. Saya tidak menikam nombor, saya hanya menurun untuk cari nombor ekor. Saya tidak tikam nombor ekor. Nampak tak pendapat dia? Orang minta pada saya cari nombor ekor, jadi saya menurunlah cari, tapi saya tak tikam nombor. Pendapat dia serupalah dalam bak rasuah. Saya tak minta duit, dah dia bagi saya ambil lah. Kadang-kadang saya tanya kat dia, tak ada apa-apa ke? Nak menjadikan bahawa benda itu betul, maka pendapat dia cari jalan macam mana untuk jadi betul, walaupun pada hakikatnya benda itu adalah salah. Kepercayaan pula ialah kebenaran yang tetap, tidak ada ragu-ragu. Saya dah kata dah tadi, kepercayaan yang tetap hanya kepercayaan pada Islam, kepercayaan pada Allah Ta'ala, kepercayaan pada Islam. Walaupun orang lain, agama-agama lain, akidah mereka terhadap agama mereka cukup kuat. Orang yang paling kuat berpegang teguh pada agama mereka ialah orang Sing. Tuan-tuan boleh kira tengok orang Sing berapa ramai masuk Islam. Di Jedeh je. Yang tu je masuk Islam. Daripada dulu sampai sekarang. Paling sikit masuk Islam mereka. Mempunyai kepercayaan agama yang sangat kuat. Sing. Jenis ko-ko ni, Kavita ko, Amrita ko. Jarang kita dengar ko-ko ni masuk Islam. Nama pun ko-ko. Hakko. Memang akidah mereka cukup kuat. Mereka tetap mempertahankan keserbanan mereka. Duk di Amerika pun serban, Australia pun serban, Amerika pun serban, Kanada pun serban. Mereka tak akan buang. Main hoki pun pakai lagi. Ada lagi tu atas kepala mereka. Akidah mereka sangat kuat. Adakah betul akidah mereka itu? Tidak.
sebab akidah mereka tidak bersandar kepada Islam. Ini kepercayaan-kepercayaan. Jadi kepercayaan yang betul ataupun akidah yang betul ialah akidah kepada Islam yang tetap, tidak ada ragu-ragu. Begitulah pada hari ini, begitulah pada hari besok, begitulah seterusnya. Islam tetap Islam. Apa orang kutuk Islam sekalipun, Islam tetap benar. Apa yang orang kata pada Islam sekalipun, Islam tetap benar. Ini adalah akidah. Kita duduk di Amerika pun macam ini, kita duduk di Australia pun macam ini, kita pergi ke mana pun macam ini. Kita pergi buat haji pun pakaian kita macam ini, balik daripada Mekah pun macam ini juga. Sebab akidah kita yakin betul-betul. Ada orang yang menikah depan Kaabah, saya rasa puas dapat menunaikan hajat berkahwin depan Kaabah. Sayu sangat. Balik-balik ke Malaysia buat resepsi, mudah bentang dada je. Selambar rok je. Baju tak pakai, apa tak pakai. Ini tutupnya. Bila wartawan tanya mana, mana yang depan Kaabah terlekung hari tu? Jangan tanya yang itu. Nampak tak tuan-tuan? Dia ada masa berubah jadi macam ini, berubah jadi macam ni. Orang yang akidah, ada akidah betul-betul, di mana dia berada, di situlah dia bertauhidkan kepada tauhid yang sebenarnya. Baik, pendapat ini sifatnya lemah, kaku dan dingin. Pendapat atau fikiran kadang-kadang sifatnya lemah, kadang-kadang sifatnya kaku, tak bergerak, kadang-kadang sifatnya adalah dingin, benda yang tak apa nak betul. Tetapi akidah lain. Pendapat ni bila-bila masa boleh berubah sebab dia lemah. Dia lemah. Bila kita tanya makcik ni nak buat apa ni, suami dah mati, itulah cadangkan nak buat kenduri arwah 3 malam, hari ke-40, hari ke-100. Daripada makcik buat kenduri arwah makcik, biar makcik wakaf atas nama si mati, atas nama arwah pakcik, lagi bagus. Hidup lah. Nanti apa kata orang tak buat kenduri tahlil, kedekut benar ke gitu dia. Nampak tak pendapat dia lemah? Padahal kenduri tahlil bukan wajib, bukan sunat. Kenduri tahlil cuma harus. Habis orang makan, orang balik ke rumah, pahala pun habis. Tetapi kalau kita sedekah, wakaf atas nama si mati, berkekalan sampai kiamat. Yelah, sedekah-sedekah lah juga, tapi makan kena buat. Dah nak buat juga tuan-tuan. Kita kata dah, janganlah buat perhiasan di atas kubur. Sampai 5,000 diupahnya Cina buat perhiasan atas kubur. Kita kata jangan, makcik haram. Benda tu membazir. Ay, orang lain buat apa, kata kalau makcik tak buat. Ini nama dia pendapat yang lemah. Kadang-kadang pendapatnya kaku, tak boleh berubah. Kita kata dah jangan buat macam ini, benda ni tidak ada di dalam agama kita. Tidak ada dalam agama kita makcik buat macam ini, lenggang perut ni tak ada makcik. Oi. Apa kata orang tua-tua? Kita ikut yang lama lah kita dah. Ini nama dia kaku. Dia tak nak berubah, membuat satu mengikut agama. Dia nak ikut apa yang dibawa oleh tok nenek mereka. Ataupun dingin. Pendapat ni kadang-kadang dia jenis tak tahu, slow. Datanglah belajar dekat Barakah, datanglah, yelah. Tapi apa lagi nak belajar pun, kata dia. Tengoklah kalau ada masa sampai, tak ada tu dormaklah, kata dia. Itu namanya dingin. Mengaji di rumah pun serupa. 1:30 pun ada di radio, 6:30 pun ada ceramah agama di radio, malam Jumaat pun ada forum perdana, kata dia. Jadi ini penyakit, dingin. Ngajak tak mau, ngajak tak mau, ngajak tak mau, sebab pendapat dia rasa apa? Udah lah, benda yang sama juga mengajarnya pun dah jemu rasanya, dingin. Dia tak mau mengaji ni, jadi beku, jadi sejuk je. Jika terjadi sebagai yang difikirkan, timbullah perasaan senang dan senyum gembira. Apa yang dipikirkan, apa yang dipendapatkan, kalau betul, kalau terjadi betul, maka dia pun seronok, dia pun senyum gembira. Tetapi jika terjadi sebaliknya, tidaklah terasa apa-apa. Tetapi akidah sifatnya hidup. Kepercayaan kepada Tuhan sifatnya adalah hidup.
Setiap hari kita lihat kebesaran Tuhan. Afrika ni tuan-tuan tahu apa? Apa yang tuan-tuan tahu tentang Afrika? Kebuluran, kemiskinan, kelaparan, kemarau, lagi gajah, singa, rimau, kerja kuda belang, negro dan padang pasir. Hari ini banjir di Benin, banjir di Niger, banjir di Nigeria, banjir beratus orang mati, 1.5 juta hilang tempat tinggal. Macam mana boleh banjir di Afrika? Kan pelik. Tapi bila akidah sebut, tak pelik. Sebab Tuhan boleh buat macam-macam. Itulah nama dia, akidah tu hidup. Sepatutnya yang banjir ni kita. Kita pula tak hujan. Allah tukar pula banjir pergi dekat negara Afrika. Macam mana Afrika yang kering kontang tu boleh banjir? Hairan wal ajaib. Bila akidah kita ada, kita tak heran. Sebab Allah boleh buat macam-macam. Iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Cukup Allah kata jadi, maka jadilah. Itu nama dia akidah, hidup sifat dia. Dynamic. Akidah mempunyai satu tahap kehidupan ataupun satu tahap keadaan yang sangat dynamic. Orang yang mampu menghadapi apa-apa cabaran, cubaan. Sebab akidah ni sifat dia adalah sifat yang kuat. Orang yang boleh menghadapi apa jua keadaan. Tuan-tuan nak hantar anak tuan-tuan pergi luar negara, silakan. Berikan dia akidah yang kuat. Dia akan mempertahankan agama di luar negara. Tetapi kalau akidah tidak kuat, agama tidak kuat, jangan kata pergi hantar ke London. Hantar ke Batu Work pun dah susah hati. Belajar di Kuala Lumpur pun dah susah hati. Sebab akidah dia lemah. Kalau akidah dia kuat, dia jadi dinamik. Dia tak lari pada rumah sebab takut dengan tunang. Ni lari pada rumah, kerja kat 7-Eleven, pakai seluar pendek, pakai tomboy, pakai topi. Pasal apa? Hanya kerana tak mau dengan tunang. Kalau akidah dia kuat, kuatlah dia. Tapi kerana akidah tak kuat, tunang susah, polis susah, toke 7-Eleven pun susah. Dengan sebab kurangnya kekuatan akidah, keyakinan itu. Dan katanya lagi, dengan sebab akidah ini sifat dia bergelora. Dia sentiasa naik, menggelombang naik. Ya, akidah ni kejap-kejap dia naik, kejap-kejap dia turun. Akidah yang sentiasa naik ialah akidah para nabi, iman para nabi. Akidah yang tak bergerak, tak turun, tak naik ialah iman para malaikat. Malaikat tu statik. Hak semayang-semayang, dia tak kerja lain. Nabi pula lain. Nabi setiap hari iman dan akidah dia makin naik, makin naik, makin naik. Iman yang sekejap turun, sekejap naik ialah iman manusia. Ni tengah mengaji, belajar ni, naik tinggi ni. Balik sekejap lagi, tengok Nustan, turun balik. Rupa balik tengok Nustan, petang ni man pula. Petang ni man kan? Amir Khan. Merah men petang ni lagu dia. Lupa pula lah. Baik, kemudian tidak ada kepuasan, kegembiraan dan ketenangan sebelum terjadi apa yang sesuai dengan kehendak akidah. Dia kata apabila akidah kita betul, apa yang berlaku kepada kita akan puas. Mak mati. Mak mati. Akidah dia rasa puas. Kenapa puas? Saya dah bela mak saya lama, Ustaz. Puas bela dia, alhamdulillah. Syukur pada Allah Ta'ala. Pelik, mak mati rasa puas. Harta hilang rasa puas. Mata buta jadi puas. Saya puas dah, Ustaz, 30 tahun Allah pinjamkan mata pada saya. Sekarang saya kena kencing manis teruk, mata pun tak nampak, alhamdulillah. Ini orang yang kuat akidah. Sekurang-kurangnya Allah soal mata saya untuk 30 tahun saja. Allah tak tanya lebih daripada itu. Ini akidah yang kuat. Akidah yang tak kuat, dia mula ngata ke orang. Taulah Tuhan ni pun zalim. Orang lain mata sampai ketua, elok saya inilah. Ini akidah tak ada.
Akidah yang betul, dia akan datang kegembiraan. Apa yang dia dapat, dia jadi gembira. Dapat anak pun gembira. Tak dapat anak pun gembira. Dapat anak tiga lah, nak tambah keempat, alhamdulillah, gembira. Sebab akidah dia yakin setiap anak akan dapat rezeki, setiap anak menghapuskan dosa, setiap kelahiran anak akan dapat pahala, macam mengerjakan haji dan umrah. Akidah dia kuat. Ada orang yang bila dapat anak susah hati, bila mengandung susah hati. Bukan dia mengandung pun, menantu dia mengandung dia susah hati. Itu aku juga kena belai tu, ya Allah. Dia memang rajin beranak je, aku belai. Nanti kelas barakah aku tinggal jugalah tu. Kegembiraan. Tak apalah, orang lain dapat pahala belajar, kita dapat pahala bela cucu, dapat pahala juga. Yang ketiga, dia akan datangkan ketenangan. Akidah yang baik, dia akan datang tenang. Nak mati pun tak susah hati, sebab dia tahu mati lebih baik daripada hidup. Hidup dengan sakit, tiap-tiap bulan kena pergi check, buat check up kat hospital. Hidup kena bayar bil. Celik mata je, pusmen hantar surat bil. Satgi meter reader sampai. Hidup ni ada je masalah. Tidur banyak pun masalah, tak tidur langsung pun masalah. Dalam dunia ni banyak masalah. Kadang gaduh dengan jiran, kadang gaduh dengan pusmen pun gaduh. Marah pusmen hantar surat letak dekat kedai kopi, tak hantar ke rumah dia. Dalam dunia ni tuan-tuan, kadang kena tipu, kadang kita kena kelentong. Tempat yang paling aman sekali, orang tak ada ngacau kita, ialah kubur. Hantar-hantar balik, orang tak ada ngacau dah. Hantar kamu lah. Kita di dunia ni tidur, orang ngacau. Orang bagi salam, orang datang rumah. Kadang suami ngacau je. Tak layan kan pun, malaikat marah pula, kata dia. Jadi tuan-tuan, kampung kita di dunia ni macam-macam. Kampung kita di dunia ni macam-macam keadaan dia. Mencuri, merompak, harta pusaka direbut, harta pusaka tak cukup, berebut sana, berebut sini. Kampung yang paling baik ialah akhirat. Sebab tu orang yang akidah dia betul, dia cita-cita dia lebih suka hidup di akhirat lebih daripada dalam dunia. Dunia ni hanya tempat singgahan, tempat tumpangan, Allah bagi pinjam semata-mata. Dia bukan tempat kekal. Tempat yang kekal ialah akhirat. Jadi kalau kita mempunyai akidah yang kuat, kita mempunyai tenang. Walaupun miskin, kita tenang. Walaupun sakit, kita tenang. Walaupun kita susah, kita tenang. Sebab kita tahu, ini bukan selama-lamanya. Yang lamanya, yang paling lamanya ialah di akhirat. Ini dipanggil sebagai akidah. Baik, habis. Yang ke-10, orang yang mempunyai pendapat ataupun pikiran mudah berubah pendiriannya oleh kerana sesuatu keadaan dan kepentingan. Manusia yang bersandarkan kepada fikiran, dia boleh berubah pikiran pendirian tu kerana keadaan dan kepentingan. Bila dia duduk di sini, dia kata haram. Haram tu sebab tak dapat kat dia. Cuba dapat kat dia tengok. Ya. Kalau dapat kat orang lain semua haram. Cuba dapat kat dia tengok. Nak kata haram ke halal? Kita nak kata haram pun dia tak boleh juga, dia macam halal lah. Tapi kita nak kata halal pun macam haram. Jadi apa ni hang sat haram sat halal ni apa? Sebab ada kepentingan. Ya, ada kepentingan. Ustaz, apa hukum melabur dalam amanah ni? Ustaz, amanah saham ni harus, sebab dia melabur. Apa hukumnya tak melabur ni ustaz? Haram, sebab dia tak melabur. Ini bukannya jawapan, ini bukannya betul. Pikiran salah. Dia yang betulnya akidah, haram adalah haram lah, apa masalahnya lagi? Haram adalah haram. Orang tanya pada saya dulu, apa hukum ustaz bersalam laki-laki perempuan yang bukan mahram, yang boleh kahwin? Saya kata haram. Haram adalah haram. Pasal apa? Pasal hukum. Kita tak boleh kata pula, oh disebabkan di sini semuanya pakai duk salam lah kah.
kita berkata ni benda ni kecil sajalah, ambil sembahyang batal lah, gugur lah dosa. Tak boleh cakap macam itu. Pemikiran bukan macam itu. Ya, hukum bukan macam itu. Itu nama dia pemikiran. Pemikiran berdasarkan kepada keadaan dan kepentingan. Jauh berbeza dengan orang yang mempunyai akidah. Sebagaimana yang digambarkan dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikemukakan kepada Nabi berbagai-bagai tawaran dengan tujuan supaya berhenti daripada penyebaran akidah Islam. Baginda menjawab, "Lau wada'u syams fi yamini wal qamara fi shimali ala an ad'a hadzal ladzi ji'tu bihi ma taraktu." Kalau sekiranya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, supaya aku tinggalkan apa yang aku kemukakan ini, yakni Islam, niscaya aku tidak akan berhenti. Orang offer pada Nabi, "Wahai Muhammad, kamu nak kekayaan, kami kumpulkan seluruh kekayaan, kami bagi kepada kamu. Kalau kamu nak perempuan yang paling cantik di Mekah, kami akan kumpulkan seluruh perempuan cantik untuk bagi pada kamu, dengan syarat kamu berhenti jadi Nabi, berhenti dakwah." Nabi Muhammad kata, "Kamu letak tangan kananku matahari, tangan kiriku bulan, supaya aku berhenti berdakwah." Nama sekali nak berhenti? Tidak sama sekali. Ini dipanggil sebagai akidah. Hukum tetap hukum, haram tetap haram, boleh tetap boleh, halal tetap halal, takkan berubah kerana akidah yang kuat. Pendapat ini dapat membayangkan berbagai kesulitan dan rintangan, dan mudah terpengaruh oleh kesenangan jasmani menimbulkan kebimbangan dan ragu-ragu. Kita menghadapi masalah kita ialah bimbang dan ragu-ragu. Apa punca penyakit bimbang dan penyakit ragu-ragu? Yang pertama, kesulitan dan rintangan. Orang yang nak mempertahankan akidah, yang nak mempertahankan iman, akan diuji dengan sulit. Dengan sulit, dengan susah, dengan banyak halangan. Berapa banyak orang yang diuji dengan ujian hanya kerana dia nak berubah. Dia nak berubah menjadi seorang yang semayang, berjemaah di masjid. Mula-mula dia sampai di masjid, orang dah kata lah, "Ini mesti nak jemput kenduri ni. Kalau tak ada jemput, tak ada yang datang." Sakit hati tak dengar? Sakit lah. Sakit hati kita. Tiap-tiap kali datang, orang kata. Asal orang kata, datang. Masya Allah, sakitnya jiwa. Kadang-kadang orang tolak-tolak lagi jadi imam. Padahal kita bukan boleh jadi imam, tapi orang nak perkena kita. Orang nak pedajai, bahasa kita ni nak pedajai kita. Akhirnya kita nak datang ke tak datang. Kadang-kadang orang boikot kita. Rintangan manusia yang nak berubah. Dulu dia ni pelacur. Berubah dah, pakaian pun dah cantik, belajar dah. Orang pula akan kutuk dia, "Jaga-jaga. Tudung boleh pakai, tapi iyalah manusia," kata dia. Sakit telinga ni. Kita ni baru keluar daripada penjara. Dah nama bekas banduan tu banduan juga. Kita ni baru nak berubah daripada penagih dadah. Kalau hilang barang, mesti orang tengok kita. Hilang serai pun orang tengok kita. Sejak dia keluar ni lah macam-macam hilang ni. Ini yang dikatakan manusia yang akan diuji, akan diberikan berbagai-bagai sifat. Maka dia pun jadi ragu-ragu. Adakah aku nak jadi baik, aku nak jadi jahat, aku nak berubah ataupun tidak? Sebab rintangan dan ujian akan datang. Yang kedua, kenapa manusia ni datang kebimbangan dan ragu-ragu? Yang keduanya ialah mudah terpengaruh oleh kesenangan jasmani. Orang lain dapat duit rasuah 10,000, 20,000. Gaji sama, tapi mereka hidup senang sebab mereka ambil rasuah. Kalau aku tak ambil, orang lain senang, aku susah. Aku pun ada anak-anak sekolah, ada isteri nak ditanggung, ada rumah nak dibayar. Lagipun aku bukan minta duit, toke bagi. Takkan tak boleh ambil, orang lain boleh ambil. Maka datang sifat bimbang dan ragu-ragu.
akhirnya timbullah pendapat dia. Ambil je lah, bukannya aku seorang ambil, ramai. Kalau masuk neraka pun ramai-ramai. Inilah dia punca manusia ni jadi bimbang dan ragu-ragu. Kalaulah dia ada akidah, aku tetap pertahankan ini adalah tak boleh. Sebaliknya, akidah menumbuhkan kesediaan, menentang bahaya. Orang yang mempunyai akidah yang kuat, dia mempunyai kekuatan untuk menentang bahaya. Malah dia mampu menggoncangkan gunung dan bukit. Malah orang yang mempunyai akidah yang kuat menukar bentuk zaman. Dia boleh ubah dalam manusia yang sibuk mengamalkan budaya-budaya barat, tiba-tiba dia mampu memperkenalkan budaya Islam. Ini manusia yang kuat akidah. Orang yang kuat akidah dalam ramai-ramai nak kepada benda haram, dia memperkenalkan satu benda halal. Malah dia merubah jalan sejarah, melenyapkan bimbang dan ragu, membangkitkan keyakinan dan keberanian, dan tidak tunduk melainkan kepada kehendak, tujuan dan cita-cita. Demikianlah gambaran yang diberikan oleh Ustaz Ahmad Amin, ya, daripada Timur Tengah ni. Dia kata orang yang kuat akidahnya tidak tunduk melainkan kepada kehendak, tujuan dan cita-cita yang murni. Dia tak akan tunduk pada tawaran-tawaran yang menggelapkan mata, tawaran-tawaran yang meliurkan air liur. Baik, iman dan akidah menurut kepercayaan ajaran Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh Quran dan sabda Rasul. Yang pertama, beriman kepada Allah. Allah itu ada, Allah mengatur, Allah berkuasa, dan apa yang terbaik itu datang daripada Allah. Jangan kita anggap tidak baik apa yang Allah bagi. Apa yang Allah bagi itu sangat terbaik pada kita, sangat sempurna pada kita. Yang kedua, bersandarkan kepada hari kiamat, hari akhirat. Kepercayaan pada hari kiamat. Apa yang kita buat dalam dunia ni pasti dibalas walaupun sebesar zarah. Percakapan kita akan diberi siasatan di hari kiamat walaupun hanya satu perkataan. Perbuatan kita akan diambil balas, diambil kira di hari kiamat. Walaupun sekadar batuk. Batuk tu pun Tuhan ambil kira. Batuk yang sengaja batuk lah. Kan? Saya ni laki-laki, makwa lalu depan saya, saya pun batuk. Allah tanya tu, batuk apa? Batuk mengorat ke apa? Tapi kalau batuk kering itu tak ada apa masalah, memang penyakit. Ini tuan-tuan duk batuk saja, kelipan mata pun saya duk kenyik mata ke anak darah. Allah soal, bau kenyit. Itu benda yang pasti disoal di hari kiamat, nama di akhirat. Percaya kepada malaikat. Ada yang kata malaikat ni penakut, dengan anjing pun takut. Udah belah anjing tak ada masuk rumah malaikat. Penakut ke anjing. Astagfirullahalazim. Apalah yang teruk perangai ni. Kita kata dah, jangan belah patung dalam rumah, jangan simpan patung. Jangan belah anjing, malaikat tak masuk dalam rumah. Ada yang jawab, penakut benar malaikat, gitu dia. Dengan anjing pun takut. Bukan malaikat takut, malaikat benci. Benci lain, penakut lain. Penakut dia lari sebab dia takut. Malaikat tak pergi sebab malaikat benci. Tuan-tuan benci pada barakah, tak datang barakah. Bukan penakut, benci. Benci lain, takut lain. Malaikat dia sodok aja tuan-tuan, negeri Sodom, kampung Sodom, kampung Gomorrah tu di Jordan itu, dia kaut aja. Dihempuknya pula sampai menjadi kawasan yang paling rendah dalam dunia. Laut Mati itu ialah kawasan paling rendah dalam dunia. Nak turun tu kita terasa. Sebab tu dia jadi panah, dia jadi masin, dia jadi macam-macam di situ. Sebab dia berada di bawah lagi daripada paras laut. Laut tu tinggi pada dia. Tak ada tempat yang boleh
Tidak ada benda yang boleh hidup dalam dia melainkan ikan yang betul-betul tahan, betul-betul ya, itu pun tak boleh makan. Perbuatan siapa? Perbuatan para malaikat dengan perintah Allah. Malaikat boleh buat senang ya, dia besar. Tapi bukan malaikat takut pada anjing. Malaikat benci pada manusia yang bela anjing dalam rumah tanpa ada sebab yang dibenarkan oleh syarak, menatangkan, menunjukkan pada kita hilangnya barakah dan rahmat. Yang keseterusnya, beriman kepada kitab-kitab dan beriman kepada nabi-nabi. Inilah yang dapat menjawab teka-teki kehidupan dalam dunia. Iman itu dapat menjelaskan kepada manusia rahsia hidup dan mati, dan menjawab pertanyaan yang telah lama, yaitu pertanyaan kamu dari mana. Iman dapat jawab. Kamu hendak ke mana? Iman dapat jawab. Dan kenapa? Iman dapat jawab. Ini persoalan yang kita tanya pada diri kita. Kita berasal dari mana? Kalau yang ni tak boleh jawab, lecek. Dan selepas ni kita nak ke mana? Oh, selepas ni nak balik lah ustaz. Oh, itu bukan jawapan. Selepas ni ada kenduri ustaz dekat Civil Heritage. Itu tak betul jawapan tu. Selepas ni kita nak menuju Allah. Kita datang dari Allah, menuju kepada Allah. Dan kenapa buat? Kerana Allah. Semuanya kerana Allah. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Daripada Allah kami datang, kepada Allah kami kembali. Kalau kita tahu matlamat dan tujuan kita itu, saya rasa selesai masalah hidup kita. Tak ada sifat sombong, tak ada sifat belagak, tak ada sifat ego. Sebab kita ni semuanya makhluk Allah. Kita bukannya hebat darah mana pun, darah serupa juga, malaikat masuri je darah putih. Tu pun kot betul. Dongeng saja. Kita sama je berasal daripada air yang hina. Berasal daripada bapa yang satu Nabi Adam, mak yang sama Siti Hawa. Berasal daripada segumpal tanah Allah ciptakan. Kemana selepas ini? Kepada Allah. Duduk di mana? Di dalam tanah. Hancur di dalam tanah. Untuk apa mengada Allah? Untuk dihisab. Apa yang kamu buat dalam dunia ni? Saya buat ni kerana Allah. Kalau semua jawapannya kerana Allah, selamat. Kenapa solat? Allah. Kenapa pergi haji? Kerana Allah. Kenapa bayar zakat? Kerana Allah. Kenapa kahwin? Kerana Allah. Kenapa benci? Kerana Allah. Kenapa suka? Kerana Allah. Kenapa memberi? Kerana Allah. Kenapa tak sedekah? Kerana Allah. Tak sedekah pun kerana Allah? Ya. Dia penagih dadah ustaz. Dia peminum arak ustaz. Dia minta duit nak minum. Saya tak bagi ustaz. Kenapa tak bagi? Kerana Allah. Ini orang hebat. Ustaz, dia nak belajar di Mesir. Duit tak ada. Dia minta. Saya tak bagi ustaz. Kenapa tak bagi? Kerana Allah. Itu tak betul. Dia bukan nak minum arak. Di sana dia nak belajar. Bagilah duit pada dia. Sedekah. Yang bagi, yang tak memberi kerana Allah, jika dia nak buat jahat, dia nak tikam nombor. Suami kita penikam nombor. Pah, mak mari 20 ringgit. Nombor cantik punya hari ni. Saya tak nak bagi abang, haram saya bagi pada abang. Kamu isteri, wajib taat pada saya, pada aku, suami kamu. Saya lebih wajib taat pada Allah daripada abang. Tetap saya tak nak bagi. Melampau sekali, melekat lima jari. Tak apalah ustaz, janji saya tak terlibat dengan benda haram. Yang dia penampau saya tu, saya akan dakwa dia di hari kiamat. Ini yang kita nak. Kenapa itu? Atas apa amalan yang kita buat? Atas apa perbuatan yang kita buat? Jawapan dia, kenapa buat? Kerana Allah. Baik, yang ke-13. Kepercayaan itu bukanlah barang baru yang dibawa oleh Islam. Bukan dimulai daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan kepercayaan yang telah lama dikemukakan oleh kesemua nabi yang diutuskan oleh Allah. Akidah, iman, kepercayaan bukan benda baru. Kepercayaan, akidah dan iman dibawa oleh semua nabi-nabi sejak daripada zaman Nabi Adam alaihi salam dan tidak berubah. Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Matlamatnya sama, syurga. Tujuannya sama, mencari redha Allah. Itulah ajaran daripada Nabi Adam, Idris, Nuh,
sampailah pada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebenaran yang tidak akan berubah sepanjang zaman. Itulah dia tempat dia, tempat sembahan kita, tujuan sembahan kita Allah sahaja, tak berubah. Kaabah kita itulah sejak daripada zaman dulu lagi, sejak zaman Nabi Adam, Kaabah Nabi Ibrahim saja yang mula-mula buat, tapi tapaknya, tempatnya itu Nabi Adam dah tuduh di situ lah. Berbeza dengan kepercayaan agama lain, tempat sembahyang mereka berubah-ubah. Ada yang jumpa batu, sembah batu. Ada yang jumpa pokok, sembah pokok. Ada yang jumpa air, sembah air. Sembah ombak, sembah laut. Ada yang tengok matahari, sembah matahari. Kepercayaan begitu. Ada yang tengok tiang, sembah tiang. Kita tidak. Kita tetap menghadap benda yang satu, akidah yang satu, kiblat yang satu. Mereka tidak ada kiblat. Mereka kadang-kadang sembah dewa, dewa monyet. Kadang sembah dewa ular. Kadang pergi sembah dewa Ram, dewa Krishna. Banyak Tuhan mereka ni. Begitu juga dengan agama, tiga dalam satu. Bila pergi ke Afrika, patung Jesus tu hitam. Sebab mereka hitam. Bila pergi ke Amerika, patung Jesusnya pula putih pula. Sebab yang sembah tu putih. My Jesus di Malaysia ni pula tak tahu warna apa. Hitam tidak, pam tidak. Sebab dia mengikut orang yang mengukir. Patung itu mengikut pemikiran yang mengukir. Kalau yang mengukir itu orang kulit hitam, dia pun kena cat kulit hitam lah. Tetapi bagi kita umat Islam, tidak. Kepercayaan kita adalah satu. Tuhan adalah satu. Tuhan bagi mereka mempunyai berbagai-bagai jenis Tuhan. Itulah yang sebenarnya yang diajarkan oleh Adam pada anak-anaknya. Kalau kita tengok dalam sejarah kisah Nabi Adam ni, anak dia Qabil dan Habil ni, tempat kejadiannya berlaku, dikatakan berlaku di Syria. Ada dua buah gunung di Syria. Tempat terjadinya pembunuhan yang pertama dalam dunia di Syria tu. Dijelaskan oleh Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Dijelaskan oleh Nabi Hud alaihi salam dan Nabi Saleh alaihi salam kepada kaum Ad dan kaum Samud. Dia tidak berubah. Walaupun yang berbezanya kaum, nabi, tapi ajarannya tetap sama. Itulah pula dipanggilkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak dan rasul-rasul yang lain, serta diperkuatkan oleh Nabi Musa alaihi salam dalam Taurat, Nabi Daud dan dalam Zabur, dan Nabi Isa dalam kitab Injil. Jadi inilah yang dipanggil akidah. Akidah kita turun menurun. Panjang saluran jalurnya. Berbeza dengan fikiran. Berbeza dengan fikiran manusia ni. Fikiran manusia yang tak betul. Kadang-kadang ada agama yang baru buat. Agama yang paling baru diciptakan ialah agama Scientology. Tahun 2000 baru diciptakan. Agama terbaru. Macam mana agama baru manusia lama? Manusia yang masuk agama sains tu umur 60. Sedangkan agama sains umurnya baru 10 tahun. Kan pelik bunyi dia. Tuan-tuan pergilah jumpa dengan ayah yang nak jaga kuil. Ayah, sudah berapa lama jadi ini jaga ini kuil? Ini kuil baru saja siap tahun lepas. Ini potokong pun baru sampai tahun lepas. India juga mari. Ayah sudah umur berapa ya? Sudah 80, ini tahun 80. Ini tokong berapa hari umur? Baru setahun. Macam mana manusia yang umur 80 boleh sembah tokong yang baru umur setahun? Siapa yang buat siapa? Sekarang siapa bikin siapa? Ayah, ayah bikin tokong atau tokong bikin ayah? Sepatutnya tokong sembah ayah sebab ayah sudah tua. Di situlah kita boleh faham. Sebab nama mereka bukan akidah, nama mereka ialah fikiran. Kita umat Islam bukan fikiran, kita umat Islam ialah akidah. Kepercayaan daripada dulu lagi, daripada Nabi Adam lagi. Mereka kepercayaan sejak bila? Yang ke-14,
yang menjadi asas dan dasar bagi kepercayaan dalam ajaran Islam ialah beriman kepada Allah, beriman kepada nubuah, risalah Rasul, beriman dengan akhirat. Mungkin dapat disimpulkan bahawa beriman pada Allah dan hari kiamat, iman kepada Allah meliputi kepercayaan bahawa Allah itu ada, Maha Esa dan sempurna. Baik, kita lihat yang pertama di sini, Allah itu ada. Berbagai keterangan dan alasan cukup untuk membuktikan bahawa di sebalik alam benda ini ada kekuatan yang maha tinggi. Dia menciptakan, menguasai, mengatur dan memelihara alam. Manusia ni dia suka cari sesuatu benda. Dan bila dia cari satu benda, dia kaji satu benda. Saya buat contoh, dia mengkaji tentang piramid. Manusia tak habis-habis kaji tentang piramid sampai sekarang. Siapa buat? Bagaimana dibuat? Ada yang buat kesimpulan piramid itu sebungkah batunya diangkat oleh 2,500 orang daripada jarak yang jauh untuk disusun menjadi bangunan piramid. Ada yang kata satu piramid nak siap makan masa 20 tahun. Untuk raja dia yang mati disimpan dalam kubur piramid. Ada yang kata piramid itu mustahil manusia buat. Bukan senang nak angkat batu. Akhirnya dia kata makhluk asing yang buat. Ada pula yang kata bukan makhluk asing yang buat, jin yang buat. Macam-macam pendapat tentang piramid. Mereka kaji sungguh-sungguh. Batu jenis apa? Yang ni jenis apa? Siapa yang buat? Raja ni untuk raja siapa? Isteri raja ni siapa? Gundik dia siapa? Anak beranak raja ni siapa? Sampai sekarang punca raja ni mati sebab apa? Dia ambil raja tu, mayat mumia tu dibubuh dalam mesin, tengok mati kerana apa? Sakit jantung ke? Kecil manis ke apa ke? Dia kaji sampai habis. Dia kaji piramid, tapi dia tak kaji piramid tu duduk di atas apa. Itu manusia terjun dalam laut, mengkaji benda dalam laut. Ditengoknya ikan, ditengoknya sotong, ditengoknya pokok, ingatkan pokok, rupa-rupanya apa nama binatang dalam laut. Ingatkan batu, rupa-rupanya dia boleh buka. Bila ikan datang dia makan, ngap dia makan. Manusia suka meneroka, menyelam, duduk di dalam laut yang sangat cantik. Cantiknya, cantiknya. Tapi sayang, satu benda yang dia tak tanya, siapa yang buatkan cantiknya alam laut ini? Yang itu yang manusia terlupa nak tanya. Manusia naik ke langit, dia tengok bintang, dia kaji cakrawala. Dia temui macam-macam galaksi. Dia temui bintang-bintang yang macam-macam warna bentuk kejadian. Tapi dia terlupa nak tanya, siapa yang buat? Ha, yang ni yang orang-orang terlupa tanya. Dia tengok pada diri dia sendiri. Dalam badan dia ada jantung, besar penumbuk je jantung kita. Tuan-tuan genggam penumbuk tuan-tuan, itulah besar jantung tuan-tuan. Bukannya besar jantung, dia ikut penumbuk kita. Bukannya besar. Macam mana jantung boleh mengepam, boleh mengeluarkan darah, mengepamkan oksigen dan sebagainya? Siapa yang mengajar dia? Dalam berapa second, berapa kali turutan dia berdenyut? Kita boleh tahu jantung yang lemah berdenyut, jantung yang terlalu kencang, jantung yang stabil macam mana? Macam mana manusia boleh tahu? Dia kaji jantung yang sihat, jantung yang tak sihat, dan kadar denyutan dia berapa minit, dalam berapa saat, berapa kali dia bergerak, berdenyut. Tapi manusia terlupa mengkaji siapa yang menciptakan jantung. Kalaulah dia mengkaji atas sikit daripada itu, mesti dia ketemui yang menciptanya ialah Allah Rabbi. Tapi dia sekadar mengkaji setakat mana cantiknya laut, setakat mana cantiknya angin, setakat mana cantiknya awan, udara, angkasa.
dia tak mau kaji lebih sikit pada itu. Kalau dia kaji lebih sikit pada itu, ramailah saintis akan masuk Islam. Sebab dia akan menemui adanya Tuhan dengan penciptaan-penciptaan yang maha hebat itu. Ha, yang ni yang kita kena kaji lebih sikit. Tapi kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Ya, kita dah Islam, siap-siap dah. Kita dah Islam, ini yang kedudukan yang kita kena syukur. Yang depa nu mencari-cari. Kalau dapat jumpa Islam lah, tak jumpa. Tak jumpa, tak jumpalah depa. Baik, bahawa di sebalik alam benda ini ada kekuatan yang maha tinggi. Dia menciptakan, menguasai, mengatur, melihara alam. Ada yang menamakannya dengan sebab pertama. Ada yang menamakan dengan akal pertama. Dan ada yang pula yang menamakan penggerak utama. Ada tiga nama gelaran. Yang pertama, sebab pertama. Alam ni ada, sebab pertamanya Allah tu ada. Alam ini ada, maka mereka panggil akal pertama. Yang mula-mula nak fikir, nak buat sesuatu ni, yang mengatur ni Allah. Dan yang ketiganya, penggerak utama. Tetapi dalam Islam dia tak panggil sebab pertama, akal pertama, penggerak pertama. Al-Quran dan kitab suci memberikan namanya ialah Allah. Allah lah yang menggerakkan segala-galanya, menciptakan segala-galanya. Terhadap kekuatan yang maha tinggi, kita sebut Tuhan yang maha besar. Tiadalah akal manusia sanggup mengetahui hakikatnya, sebagaimana akal manusia lemah pula daripada mengetahui keadaan zatnya sendiri. Tuan-tuan cuba tengok darah tuan-tuan. Macam mana proses jadi darah? Nasi itu putih. Bila dimakan jadi darah. Mari mana warna merah ni? Adakah semua warna berasal daripada warna merah? Buah pelam tu kuning. Kenapa bila jadi darah jadi warna merah? Cuba kaji tentang situ saja. Kita takkan dapat jawapan. Kita terjadi daripada air. Macam mana air itu boleh membentuk buah pinggang? Kita ada usus. Panjang usus kita ni duduk bersimpul dalam perut kita. Kenapa Allah jadikan usus itu? Dia banyak roma-roma. Macam kita tengok perut lembu. Dalam perut lembu tu ada macam bulu-bulu dalam dia. Apa tugas dia? Rupa-rupanya daripada situlah kita buatkan tuala. Tugas kain tuala tu ialah menyerap, menjerap air kita. Tiru daripada usus. Usus tu kerja dia menyerap, menyerap, menyerap. Tu yang temu kain tuala. Cuba kain tuala tuan-tuan, tak ada bulu-bulu tu. Kain batik buat kain lap. Jadi apa? Tak selesa, tak sedap. Ataupun kain tuala tuan-tuan, bulu banyak tapi tak menyerap air. Tuan-tuan sepak buang kain tuala tu. Sebab tu ada orang yang pakai kain tuala buruk. Bukan sebab kedekut. Sebab dia sedap dengan kain tuala tu. Dia selesa. Beli kain tuala baru pun dia tak pakai ustaz. Tahu rasa tak kering ustaz. Mandi rasa untuk basah lagi kain tuala ni ustaz. Dia ambil kain tuala lama juga. Kita kata ingatkan pengelap kaki tadi. Rupa kain tuala kamu sebab dia suka. Itu bentuk usus yang Allah Ta'ala cipta manusia tengok jadi kan. Apa yang Allah Ta'ala cipta pada kita ni mata. Apa ada dalam mata sampai boleh tengok keindahan alam. Apa mata ni bila dipejam tak nampak. Siapa yang kontrol selaput mata, kelopak mata. Sat pejam, sat naik, sat pejam, sat naik. Siapa yang atur kan? Tang situ pun manusia ni akal tak boleh fikir. Cantiknya Tuhan buat. Manusia tak tercapai akal. Sebagaimana akal manusia lemah pula mengetahui zatnya sendiri. Hakikat jiwa ini kehidupan. Bahkan tidak sanggup mengetahuinya beberapa jenis alam kebendaan. Manusia sendiri tak sanggup mencari alam ruh. Semalam kita menyembang dengan dia. Hari ini mati dah dia. Goncang badan dia. Abang bangunlah. Kenapa tinggalkan saya bang? Dia tetap tak bangun dah. Sebab
ruhnya sudah pergi. Tak boleh ke kita panggil ruh masuk balik? Wahai ruh suamiku, masuklah dalam badan suamiku. Kita tak tercapai, ruh ni pergi mana? Duduk dalam kubur tu ruh buat apa? Tak bolehkah ruh balik ke rumah malam Jumaat, ke mana nak baca Yasin? Akal tak boleh fikir. Itu ruh elektrik. Cuba tuan-tuan tengok elektrik, kipas berpusing, ekor mengeluarkan suhu yang sejuk, lampu yang menyala, yang menggerakkannya ialah elektrik. Di mana dia elektrik? Bagaimana ia bergerak? Sepantas mana ia bergerak? Kita tak tercapai. Yang diketahui manusia hanyalah bila kipas bergerak adalah elektrik. Tapi kita tak tahu hakikat elektrik bentuknya macam mana. Kalau begitu, bagaimana dapat diharapkan manusia, akal manusia, untuk mengetahui zat Allah yang maha tinggi? Kalau zat sendiri manusia tak boleh kaji, jantung sendiri manusia tak boleh kaji, air liur pun manusia tak boleh kaji, elektrik manusia tak boleh kaji, roh manusia tak boleh kaji, takkan manusia boleh kaji zat Allah Subhanahu Wa Taala? Lagilah mustahil zat itu dapat dikaji. Inilah firman Allah Taala dalam surah Al-An'am ayat 102 sampai 103. Nabi berkata, Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil la tudrikuhul absar wa huwa yudrikuhul absar wa huwa latiful khabir. Itulah Allah Tuhan kamu. Tiada Tuhan selain daripada Allah, pencipta segala sesuatu. Oleh sebab itu sembahlah Allah, dan Allah lah menjaga segala sesuatu. Penglihatan kamu tidak dapat mencapai Allah, tetapi dia dapat mencapai pengetahuan kamu. Segala yang dapat dilihat, dan dialah Tuhan yang maha lemah lembut, lagi maha mengetahui. Allah tengok kita, kita tak mampu tengok Allah. Itu hakikat dia. Allah bukan Tuhan golongan dan puak tertentu. Bukan Tuhan suatu bangsa atau suatu daerah. Melainkan Tuhan sekalian langit dan bumi, Tuhan sekalian alam, Tuhan segala negeri timur dan barat. Allah Ta'ala berfirman, Qul aghairallahi abghi rabba wa huwa rabbu kulli syai. Katakanlah, adakah aku mencari Tuhan selain daripada Allah? Padahal dia Tuhan segala sesuatu. Ada orang yang sanggup murtad hanya semata-mata tak jumpa Allah. Ada orang yang murtad semata-mata dia ni kata Nabi Muhammad tak pernah pergi sekolah. Sebab apa dia nak bernabikan orang yang tak pernah pergi sekolah? Masya Allah. Ada orang yang murtad semata-mata dia kata kalau Tuhan tu ada, ada lah. Mana Tuhan? Dia duk cari Tuhan sebab dia bayangkan Tuhan tu macam dia. Boleh pegang, boleh jumpa, boleh tengok, boleh menyembang. Sedangkan kita ni makhluk, dia Tuhan. Dia bukan begitu. Baik, ayat terakhir. Perhatikanlah cerita dalam Quran antara percakapan Nabi Musa dengan Fir'aun. Qala Fir'aun, wa ma rabbul alamin. Fir'aun berkata, siapakah Tuhan semesta alam? Musa menjawab, qala rabbus samawati wal ard, Tuhan langit dan Tuhan bumi. Wa ma bainahuma in kuntum muqinin, dan apa-apa yang ada di antara keduanya kalau sekiranya kamu orang yang yakin. Fir'aun berkata, qala liman haulahu alla tastami'un. Fir'aun berkata kepada orang yang bersekelilingnya, tidakkah kamu dengar apa yang disebut oleh Musa? Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Musa berkata, Tuhan kamu dan Tuhan nenek moyang kamu dahulu kala. Fir'aun menjawab, qala inna rasulakumul ladhi ursila ilaikum la majnun. Sesungguhnya utusan yang dikirim kepada kamu ini adalah orang gila. Fir'aun kata pada Nabi Musa, dia gila. Nabi Musa menjawab, qala rabbul masyriq wal maghrib
wa ma bainahuma in kuntum taqilun. Tuhan aku adalah Tuhan timur dan Tuhan barat, dan Tuhan kepada semua yang ada di antara keduanya, kalau sekiranya kamu menggunakan akal. Ini adalah dialog di antara Nabi Musa dengan Fir'aun laknatullah, menunjukkan bahawa kalau kita ni nak dakwah kepada seseorang, kita kena pergi campur dengan dia. Nabi Musa pergi masuk dalam istana dia dan dakwah kepada Fir'aun. Nabi Musa pergi cakap direct pada Fir'aun. Dia bukan melalak di luar bila Fir'aun nak dengar. Cara dakwah bukan melalak di padang-padang, bukan melalak tepi-tepi longkang, tepi-tepi rumah orang nak ceramah. Bila nak sampai pada hakikat dia, kita kena pergi bercakap pada orang itu. Nabi Muhammad pergi bercakap pada orang Yahudi. Nabi Muhammad pergi berdakwah pada orang Taif. Nabi Muhammad pergi masuk dalam kelompok-kelompok itu bercakap. Bukan bermakna Nabi Musa masuk dalam istana Fir'aun, dia jadi Fir'aun. Dia kena faham. Sebab hari ini orang berdakwah di luar, menjerit, melalak, melolong di luar. Bila orang tu nak dengar? Dia kena bercakap. Bukan bermakna bila masuk ke dalam jadi orang dalam. Nabi Musa masuk dalam istana Fir'aun, bukan dia jadi anak Fir'aun, bukan dia jadi orang kanan Fir'aun. Dia bercakap, lepas tu dia balik. Fir'aun nak ikut, nak ikut, tak mau ikut sudah. Tapi kalau tak mau ikut, bala Tuhan datang. Ini asas dakwah. Sebab hari ini manusia suka memberi markah. Ya, memberi markah. Payah tuan-tuan hari ini kalau nak dakwah ni. Nak dakwah sekarang ni duduk dalam kelompok itu. Mana boleh nak dakwah dalam kelompok barakah ya? Kena keluar juga berdakwah di tempat lain. Orang asli menunggu kita. Saya dah kata dah pada tuan-tuan, orang asli di Perak ni ada 56 ribu orang yang perlu untuk didakwahkan. Kita nak kepada pondan-pondan untuk didakwahkan. Pihak universiti kena kumpulkan graduan-graduan mahasiswa-mahasiswa yang lembut-lembut. Sebab orang sekarang ni orang laki-laki makin kurang. Kurangnya laki-laki, yang pertama sebab merempit banyak. Mati. Laki-laki kurang sekarang sebab isap dadah. Dan laki-laki kurang pula ramai jadi lembut. Itu yang pasaran laki-laki sekarang ni mahal. Mati muda kerana dadah, mati remaja kerana rempit, mati walaupun hidup nama dia pondan. Akhirnya orang perempuan nak kahwin dengan siapa? Nak berkongsi suami orang marah. Sembelih jadi potong, simbah cuka pula, istreka pula. Inilah nasib orang perempuan. Sedangkan Islam dah memberikan jalan penyelesaian yang terbaik. Allah yang maha bijaksana tu dah tahulah jalan yang terbaik pada kita. Jadi kita kena masuk. Artis-artis perlukan bimbingan. Kesian dekat artis ni, perlukan bimbingan. Siapa nak nasihat? Siapa nak nasihat ni? Artis-artis, pendakwah-pendakwah kena masuk. Masyarakat kena masuk. Tuan-tuan kena masuk. Bukan pendakwah saja yang berceramah. Semua orang wajib berceramah. Semua orang wajib berdakwah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Setiap kamu adalah manusia yang terbaik yang lahir di tengah-tengah manusia yang lain. Dakwahlah. Kalau mereka ni tak nak pergi ke masjid, kita pergi ke tempat mereka. Bincang, cari jalan. Bukan kita nak asingkan diri daripada mereka, nak benci dengan mereka. Sebaliknya kita kena campur. Tapi hari ini bila kita campur, kita dituduh. Itu masalah dia. Ustaz Kazim tu ceramah dekat pondan. Dia pondan tu. Inilah penyakit. Ustaz Kazim tu ceramah dekat orang UMNO. Dia tu UMNO lah tu. Inilah penyakit dia. Kerja dia ialah nak ngumpat je. Nabi Musa berceramah dekat Fir'aun. Oh, Fir'aun lah Musa lah. Jadi tuan-tuan kena faham dakwah ni. Jangan kita menjumutkan. Orang yang ada akidah dia tak jumut. Orang yang ada fikiran saja yang dia jumut. Tidak, kita akan dipersoalkan di hari kiamat. Apa yang kamu buat?
terhadap dakwah. Jangan kita duk tuduh sembarangan-sembarangan saja. Ya, kena faham betul-betul. Nabi Musa bercakap, malah berdialog dengan Fir'aun. Walaupun Fir'aun tu raja yang garang, yang zalim, tapi tetap Nabi Musa bercakap. Kerana itu adalah bentuk dakwah. Ya, tapi sekarang saya lihat budaya orang Melayu ni dah terlalu kuat. Ya, terlalu kuat sangat sifat perkaumannya, sifat kepartiannya, melebihi daripada meletakkan sifat kepada Islam sebagai yang diutamakan. Tuan-tuan, saya bacakan pada tuan-tuan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang iman. Nabi kata, khaslatani la yajtami'ani fil muslim fil mu'min. Dua perkara yang tidak tersimpan, dua perkara yang tidak ada di dalam satu hati orang Islam, satu hati orang beriman. Orang beriman ini tidak akan ada dua benda di dalam hati dia. Yang pertama, khibbun wasu'ul khulq. Yang pertamanya ialah penipu, dan yang keduanya buruk perangai. Orang beriman tidak akan ada dua sifat ini. Iman bukan letak pada serban tinggi, serban tajam, ekor panjang, jubah meleret. Iman bukan letak pada janggut panjang. Iman apatah lagi bukan letak pada parti politik. Sebab hari ini tahap iman tu diletakkan politik mana yang hang masuk, parti mana yang hang masuk. Nabi tak pernah kata pun parti mana tu menggambarkan iman. Nabi kata bahawa iman itu tidak akan ada pada orang beriman dua benda. Pertamanya penipu. Orang yang penipu bukanlah orang beriman. Siapa yang rajin bernipu orang belum beriman. Walaupun dia ustaz sekalipun. Walaupun dia ustazah sekalipun. Walaupun dia rajin baca Quran. Walaupun dia rajin sembahyang sunat, puasa sunat. Tapi penipu. Orang penipu ni bukan orang beriman. Yang kedua, Nabi kata bukanlah orang beriman kalau orang tu buruk perangai. Walaupun dia pakai serban, jubah, ya Allah, macam Tok Syekh. Tapi buruk perangai. Kencing ni tak pernah dia duduk. Diri. Tak sakit pinggang pun berdiri. Tak sakit lutut pun berdiri. Buruk perangai, tuan-tuan. Buruk perangai, duk maki orang. Maki orang, fitnah orang, ngumpat orang, semua dia buat. Dia bukan letak kepada parti mana kita duduk, dia letak pada perangai. Hari ini bila kita masuk mana-mana parti, kita dah rasa kita beriman. Oh, kita hebat dah, parti yang aku dukung. Bukan, bukan parti yang kita dukung itu menjadikan kita beriman. Perangai kita, akhlak kita. Kalau akhlak kita jahat, buruk, pukul isteri, pukul anak, sepak, terajang anak, tak bagi nafkah, tetap tak beriman. Bergaduh, mengadu domba, hutang tak bayar. Walaupun kita ni janggut panjang, tapi hutang tak bayar. Jahat juga, tak beriman juga, buruk perangai dia. Jadi mudah-mudahan dua benda yang saya sebutkan tadi, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak termasuk dalam jiwa kita. Jangan jumutkan bentuk dakwah itu. Jangan hadkan bidang dakwah. Nabi Musa mengadap Firaun untuk berdakwah. Nabi Muhammad mengadap Abu Lahab untuk berdakwah. Adakah Nabi Muhammad menjadi Abu Lahab? Jadi saya nak buat benda ni, saya sebut benda ini sebab nak bagi faham pada setengah-setengah orang yang mempunyai fikiran yang salah, yang hanya menganggap dakwah hanya untuk golongan dia saja, orang lain tak boleh masuk, orang lain tak boleh campur. Ini adalah satu bentuk jumud, satu bentuk pahaman yang salah. Kita baca dalam surah Asy-Syu'ara ayat 23 dan 28, Nabi Musa mengadap Fir'aun dan berceramah kepada Fir'aun di dalam istana Fir'aun.
tetapi Nabi Musa tetap jadi Nabi Musa dan tidak menjadi Fir'aun. Dia kena faham dakwah di situ. Jadi tuan-tuan, sekadar itu sahaja kuliah kita pagi ini. InsyaAllah pada pagi besok jam 9 pagi juga kita menggunakan kitab ini juga, sebab kitab Faraid belum sampai. Ya, kitab tentang asnaf dan keturunan, nasab dan keturunan belum sampai. Jadi kita tangguhkan dulu kitab Faraid tu, pada besok kita baca kitab ni juga, Iman dan Kehidupan. Sampailah kitab nasab dan keturunan sampai, baru kita baca kitab. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.